Ding-ding-ding-ding-ding tuyul. Ding-ding-ding-ding-ding unyu. Di sini ada tuyul. Oke guys, halo semuanya. Jadi hari ini kita bakal membacakan seputar spoiler terbaru PKXD ya teman-teman. Yang pertama ada transformasi yang luar biasa. Sebuah baju jirah baru telah hadir di alam semesta kita guys. Dengan lompatan super dan kemampuan untuk berubah menjadi panda merah sungguhan. Baju jirah ini memikat dengan detail yang indah dan metamorfosis yang luar biasa. Bagian terbaiknya adalah transformasi ini tidak memiliki batas waktu. Jadi kamu bisa menjadi panda merah raksasa selamanya jika kamu mau. Pelukan yang berduri. Apa yang dikeluarkan kaktus saat menghadiri pertemuan bisnis sebuah dasi. Jadi ini merupakan sebuah rumah kaktus baru ya, yang sangat lucu tetapi jelas bukan teman terbaik untuk berpelukan erat. Di sisi lain, rumah kaktus bisa jadi luar biasa berkat keamanannya. Tidak ada yang mau bermain-main dengan duri tajam itu. Rumah dan pakaian kaktus baru akan hadir di PKXD. Lucu bukan? Dingin seperti mentimun. Musim hewan peliharaan membutuhkan barang-barang baru untuk teman-teman kecil kita. Jadi tentu saja keinginan Anda dapat terwujud. Barang-barang baru untuk relokasi hewan peliharaan Anda telah tiba. Dengan aksesoris untuk tidur, mandi, makan, dan minum. Ini tambahan sempurna untuk rumah Anda. Modernitas terus berlanjut. Era cyber belum berakhir. Pakaian dan hewan peliharaan cybernatik baru akan segera hadir. Sangat sulit untuk memilih yang mana yang menjadi favorit. Sebaiknya saya memastikan untuk mendapatkan keduanya untuk melengkapi pet deck saya. Dan bagian terbaiknya, barang-barang luar biasa ini telah hadir di alam semesta kita hari ini. Oke guys, jadi untuk spoilernya seperti itu ya teman-teman. Dan ternyata sudah ada barang yang telah hadir guys. Jadi untuk barangnya itu teman-teman bisa cek di sini. Ada satu yang sudah hadir. Terus bisa klik di bagian sepatu. Dia ada di penawaran ini ya teman-teman ya. Jadi untuk kostumnya itu dijual menggunakan 85.000 koin guys. Kita bakal langsung beli aja pakaian orange cyber ini teman-teman. Sambil kita review ya, kira-kira sebagus apakah kostum baru ini guys. Oke guys, jadi untuk item barunya yang sudah keluar seperti ini ya teman-teman. Dia tidak ada efeknya, tapi menurut aku lumayan keren. Apalagi dari bagian kacamatanya ya teman-teman. Ini lumayan lucu. Dia juga ada pet barunya, tapi di sini kita belum bisa menemukan untuk pet baru dari pasangan ini ya guys. Untuk kostumnya ini ada sandal-sandal yang lucu juga. Kalau teman-teman pengen beli guys, banyak banget. Aku coba cek dulu deh, siapa tahu kita bisa langsung menemukan petnya ya teman-teman. Di sini aku ada pet Unicron sih. Habis olahraga sekarang enak banget guys, naikkan level pet. Kalian tidak perlu bermain game ya. Kalau pengen cepet, kalian bisa olahragakan aja guys petnya dengan games atau menonton iklan. Nanti bakal lebih cepet naik level petnya guys, kayak petku ini. Petnya nggak tau ketemu, mungkin nanti baru timbul ya. Kita coba, nah ini guys, kayak gini guys. Jadi pet Unicronku ini sangat berotot teman-teman. Kalian bisa lihat guys. Si Dimas di sini dia sudah menjadi master builder ya guys. Lucu banget petnya. Tuh. Jadi untuk caranya buat teman-teman yang pengen naikkan level pet dengan cepat itu gampang banget ya. Kalian tinggal masuk ke bagian pet ini, terus pilih pet yang pengen kalian naikkan guys levelnya guys. Aku coba cek dulu ya di sini. Di sini kita banyak pet kembar teman-teman. Kalian bebas memilih. Nanti kalian bisa buat petnya jadi berotot atau tidak ya. Suka-suka kalian. Kita coba cek dulu petnya yang belum pernah kita naikkan di sini. Nah, coba aku menaikkan pet ini jangan deh pet zero. Bot Zero Gravity sudah ada ya, dari kemarin banyak yang naik kan guys. Aku coba cari pet kaktus dulu, dia ada di mana ya? Pet kaktus, kamu ada di mana?
Saking banyaknya pet kita bingung guys, petnya masuk di bagian mana aja nih. Di sini nggak ada, sudah semua. Ini ada hipogrif sama kapibara yang baru, dia masuk di situ guys. Oh ini kaktus guys. Jadi caranya itu pertama kita masuk ke bagian paling bawah ini yang ada gambar alat olahraga, terus pilih piaraan ya teman-teman. Nah nanti di sini bakal terdeteksi guys untuk piaraan yang bisa kita pilih. Aku bakal langsung aja milih kaktus, dia masuk di bagian warna ini. Terus kita lewati aja menggunakan iklan ya. Kalau teman-teman ada XD Plus, dia nggak perlu nonton iklan guys. Baru kita pakai games evolusi, dia naik level. Kita coba lagi ya, karena tadi levelnya itu baru sampai 3, kita perlu 2 kali guys. Kita lewati iklannya, terus kita menggunakan games lagi dan evolusi. Nah dia sudah level 5 guys. Jadi petnya di sini lah, belum terpakai petnya, kirain sudah terpakai. Kita geser dulu guys, kita lihatkan petnya. Tapi kita perlu 3 pet supaya bisa digabungkan ya teman-teman. Di sini aku baru mempunyai 1 pet guys. Mana petnya? Petnya mana guys? Hilang petnya. Kita coba cek dulu. Nah ini dia. Jadi untuk pet teman kaktusnya seperti ini, dia nggak ada efeknya ya. Kita coba beli lagi deh, beli 2 petnya buat kita gabungkan. Harganya 150 games ya. Kita beli 1, terus beli 2. Baru kita olahraga kayak tadi ya teman-teman, supaya cepat. Nanti langsung saja kita gabungkan untuk pet teman kaktus ini ya. Kita lewati lagi, kita complete training, terus evolusi seperti tadi, pilih lagi piaraannya. Kita klik lagi teman kaktus yang tadi. Dia 8 games ya guys kalau sudah nonton iklan 3 kali. Oke, di sini sudah level 5. Sekarang untuk pet satunya lagi ya. Cepet banget guys. Kalian tidak perlu bermain game, mungkin buat yang para sultan PKXD pengen petnya cepat naik level, boleh banget main yang ini aja ya. Diolahragakan aja guys petnya guys, supaya bisa digabungkan dengan cepat. Langsung saja kita pergi ke mana nih, mana tempatnya. Nah di sana guys, kita gabungkan petnya ya. Let's go, ayo teman-teman. Teman kita rame banget. Kalian ada yang punya pet baru belum? Oh, petnya masih pada kecil-kecil ya. Lucu banget guys ini guys, pet teman kaktusnya. Cuman nanti kita pilih yang gak usah berotot ya guys. Jadinya nanti lumayan aneh teman-teman kalau berotot. Kita langsung aja antar. Itu mini game apa tuh? Nanti mungkin next bisa kita coba untuk mini game tersebut. Kali ini kita upgrade aja dulu untuk petnya ya. Di sini ada tempat petnya guys, kalian bisa masuk. Kita tunggu aja loadingnya. Di sini kalian bisa menggabungkan pet, terus kalian bisa beli pet pot juga ya guys, karena di dalam sini itu banyak banget tuh. Ada arena bermain juga, ada tempat makan dan minum, semua disediakan di sini. Kalian bisa lihat juga pet apa yang kalian punya. Terus di sini ada pet pot yang lama-lama kalau kalian pengen beli atau ketinggalan eventnya. Ini ada furnitur, ada mainan juga guys, lompat-lompatan gitu ya. Kita coba naikkan aja levelnya langsung. Let's go. Kita bakal naikkan pet kita mana? Nah, teman kaktus. Oh, kalau teman kaktus ini sepertinya nggak bisa berotot guys. Dia nggak ada 2 pilihan ya. Kalau kemarin ada 2 pilihan untuk yang unicorn itu. Langsung saja kita gabungkan dan kita lihat hasilnya kira-kira menjadi seperti apa. Jeng jeng jeng. What? Jadinya tetap kecil guys, cuma coba kita pakai ya. Wow, lucu banget guys, temen kaktus guys.
Fate-nya lucu guys, berduri. Mungkin kita tinggal menunggu rumah barunya ya teman-teman. Oke, kali ini kita bakal mencoba bermain game Fate Parade. Semoga kita dapat pet ini, Reziran guys, yang mau depet ya. Semoga kita dapat pet baru kita yang sudah di upgrade ini guys. Lucu banget petnya. Keluarnya malah di situ ya. Padahal kita masuknya dari sana tadi. Dan apakah ini bakal terpisah langsung sama teman-teman? Oh enggak, mereka ada di sini. Ayo kita main semua, let's go crazy run. Nggak bisa ya, petnya harus diturunkan dulu. Nah, baru bisa main. Kalau langsung bawa pet, dia tidak bisa bermain guys. Let's go, let's go. Semoga aja kita bisa menjadi juara satu dengan pet apakah yang menemani kita kali ini. Mari kita lihat. Wow, rame banget guys yang bawa pet kucing. Beneran pet kaktus guys yang baru kita upgrade. Wow, baru di upgrade langsung terbawa guys petnya guys. Apakah gara-gara kita pakai pet ini jadi langsung? Lihat guys, jago banget nggak guys pet kaktusku guys. Lihat ya, baru di upgrade langsung semangat dia bermain mini game. Let's go, let's go, jangan sampai kalah, let's go. Nice. Wah, jago banget lompatnya. Yeay. Wah, masih ada satu pintu lagi. Kirain sudah menang tadi. Wah, ini kita harus masuk betul. Ya salah. Ya salah. Ya salah semua guys, yang bener di sana guys gamers. No, kita salah pintu teman-teman, gagal menang. Dan di sini mendapatkan bintang 3 ya, padahal kita posisi pertama tadi, tapi salah pintu semua guys. Jadi kebalap guys, ya ampun. Oke guys, jadi untuk video kita hari ini seperti itu ya. Jadi spoilernya kira-kira itu apa yang kalian tunggu, coba komen di bawah. Thank you buat semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, thank you guys.